siapa namanya? Adelak, sini dulu Adelak. Biarin untuk dia. Adelaknya emang rada anjing. Rada anjing, rada suka. Rio. Kayak rambut, kayak gulali. Ngapain nggak berhenti? Ngapain berhenti lu? Ngapain berhenti? Ngapain berhenti? Gue suka nih kalau nggak. Masuk lu apa yang ngerem-ngerem gini ya? Halo Besti, ngerem-ngerem gini Besti. Buset, koki nih kayaknya nih. Aduh, pala gue. Turun-turun sini berantem. Turun lu. Mai berhenti depan muka gua. Turun lu. Eh, mama. Turun lu. Kenapa lu pada suka? Enggak suka gua. Aduh. Kalau enggak suka kejar kita sini ya. Ah, Cibo mobil. Cepat, fast, Cibo mobil. HP kau turun dulu kau sini, turun kau. Koki hotel mana cabut ini? Berisik. Kamu gak pernah dilacung, gak? Buka dulu ini jendela, buka jendelanya, buka. Dulu kalau gentle buka dulu. Buka dulu jendelanya. Kejar nih. Kalau belum pernah. Sini berkebok. Kejar. Gua gak terima nih. Dah, ada. Ninggalin gua, kan? Gua berantem sini sama gue yang gak seneng. Monyet lu semua, lu yang ngejar-ngejar mobil berasa. Apaan? Orang dia nantangin belum yang pakai chef kok. Yang pakai topi chef, yang pakai topi chef. Diem dulu. Gua ada masalah sama topi chef, bukan nama lu. Eh, topi chef. Lah, lu jangan mukul-mukul gitu dong. Maksud lu mukul-mukulin gua apaan? Masak, Bang. Aku cuma tukang masak. Apaan? Lu yang bawa mobil lu nantangin. Kalau bisa kejar tuh bilang. Thomas Gallagher. Woi sini. Ngejar Thomas ya. Sini. Apa topi siapa ya berani lu? Kenapa? Enggak apa-apa. Lah dia nantangin dikejar. Dapat uang kata ya udah, mana uangnya? Ya udah, siapa namanya monyet-monyet lu semuanya yang nantangin abang-abangan gue, udah lu berantem aja sini sama gue. Kalau lu menang lawan gue, lu bawa abang-abangan gue, tapi kalau lu kalah lu cabut lu semuanya. Ngapain lu gua bawa abang-abangan lu? Lu aja, lu ngomong mulu. Enggak, yang gua tanya ngapain coba gua bawa pengembangan lu. Gua putar ke belakang. Ya elah, yang gua tanyain ngapain gua bawa pengembangan lu. Kenapa emang ya lu gak doyan lu? Lah kan gua cuma minta uangnya sama dia. Wah, dia nantang tadi. Lah, dia nantang tadi. Jack tadi bang, bukan saya bang, saya mah koki doang. Wah, yang bawa mobil lu. Saya disuruh pergi bang. Ah, kagak ada. Itu kenapa itu mobil asal? Nah bang, sampai benci dia sama kita noh. Ditabrak-tabrakin mobil kita, maksudnya apaan? Tulkit minimal. Mana uangnya? Uang. Gak ada bang, aku miskin bang. Ini juga tadi yang suruh pergi bang. Mana uangnya, woi, uang. Ini bang yang ini. Ini abang. Yang mana? Ina ini. Dia yang suruh pergi. Yang mana betul? Yang ini. Yang mana? Nih. Yang mana sekarang? Ina ini. Ini yang baju merah. Ade. Yang ini nih bang. Yang mana? Aku nggak tahu apa-apa nih. Kenapa? Lah teman gue kalau jadiin itu maksud lo apaan? Maksud lo apaan? Aku beneran koki bang, abang lihat setelan aku emang koki bang. Koki, lu disuruh bawa mobil gitu pasti dibayar kan lu kan? Enggak bang, nggak dibayar bang. Aku dijanjiin mau dikasihin ini bang, dikasihin bahan-bahan buat bikin sushi doang tadi bang. Mana uangnya? Uang cabut dah, pada cabut. Kagak, gua mau minta uangnya dulu. Tadi dia nantangin. Uangnya. Bang, kamu kaya, Bang. 50.000 ke? Aku lo miskin. Kocap. Aku cuma ada 2.000 Bang di kantong, Bang. Ya elah. Abang-abangan mau kehilangan segala lagi. Ini Bang. Mana? Aduh. Ini Bang. Ribet lu pada ih. Lah ini koki ini anjing. Ya dikasihnya ikan. ikan cupang lagi. Ikan. Dia koki. Iya juga sih sebenarnya, cuma ngapa dikasih ikan? Enggak ada uang bang, adanya ikan. Seaweed. Lu gua kasih ini dah. Gua tadi habis lipat pala orang. Mane 1772. Mau enggak lu? Mane. Lu kantong berapa? 1772.
anjing lu enggak usah deket-deket deh ngomong sama gue, mulut lu bawa kerang. Lu topi pesulap enggak bisa pesulap kan, Man? Lu gua sulap jadi merpati mau lu. Cabut. Cabut. Lunas utang kita lunas. Awas utang nih Koki bikin masalah. Lu awas lu ya ngejar-ngejar nih Koki lagi. Lah, dia nantang. Jangan nantang lagi lu, ya. Iya, Bang. Bawa mobil. Lagian kenapa kalian nyari masalah bocahan kayak tadi? Enggak, itu tadi mau rampok Bang, cuman lagi cari sandra. Astaga Bang, astaga. Bang aku nih Koki Bang, astaga topiku gimana Bang, topi. Coba kalau emang Koki masakin. Ini siapa nih yang biru-biru ini? Tanya namanya lu, kenapa kurang ajar banget nanyanya Mpo. Tanya siapa? Namanya siapa, kenapa harus biru-biru aja. Oh yaudah, iya. Dia taneman aja. Dia kan orang ya, sisa lu tanya kakak rambut biru siapa namanya. Lu sini lu. Lu kenapa kayak perlakukan dia kayak tumbuhan anjing? Biru-biru. Ini tante siapa yang rambut biru? Namanya kakak Ella. Halo tante Ella, kumpul apa ya? Boy. Kayak gak ada suaranya cuy. Aku mau ganti baju dulu ya. Terus ada suaranya disini, ada. Om Togar gak tuh? Thomas di sini kerjaannya koki. Emang masak di mana om? Di hotel. Wih, hotel kah? Hotel di mana? Iya, di Richmond Hotel. Asik. Terus di sana gajinya berapa? Gajinya per minggu bang, 400.000. Oh iya kah? Astaga, 400.000. Selain bisa masak, masak peyek, makan apa lagi om? Masak apa lagi om? kayaknya Thomas pergi dulu dari sini ya bang ya kayaknya ya. Oh kenapa? Gak tahu ya, itu tadi kayaknya ada mobil yang dimasukin ke asuransi soalnya. Gak apa-apa, kalem aja. Siapa yang mau jantung kita? Bang siapa nih? Kenapa kok gak jadi turun lo? Woi munduran lah, ngobrol aja lah. Yang ono ya bang, yang tadi ditubruk mobil di sini. Kenapa kok hati-hati tuh? Gue ikut mobil dia gak sadar aja tuh. Hati-hati. Lu tidur dong, bang. Besok ada Zoom lu pagi-pagi. Sekolah, macam lol. Aduh anjing, tolol banget gue ngikut mobil dia enggak sadar aja. King, lihat King. Yang kayak gini-gini nih gue suka nih, Abel kayak gini nih. Tontonan. Kasih tahu dulu dong Abel apa? Oh, ini tunang, ini sudah tunangan kah? Astaga. Kak Ella. Aku tidak tahu soalnya, maaf. Kak Ella, gimana Kak tawaranku tadi Kak? Ini rambut merah siapa? Baju merah siapa? Om siapa nih? Kiko. Kayla mau enggak jadi adekku di sini? Kiko. Buahnya jadi adek. Semuanya cewek adek lu, Je. Berisik anjing. Kayla mau enggak Kak jadi adekku kan? Aku duit jajannya seminggu banyak loh. Bang, aku aja Bang kalau gitu Bang jadi adek Abang, Bang. Seriusan enggak tapi aku seriusan enggak? Jadi adek gue juga dong. Enggak ada suara kah? Ada. Yang mana ada. Dia ngomong sama siapa? Ella ada suaranya Ella. Enggak. Ini Om ada. Thomas beneran mau jadi. Enggak Bang, nanti aku dibunuh sama abangku Bang. Kagak abad kok. Ini aja Kak Ella gimana Kak jadinya? Tuh, gue yang aneh yang lu lihat tuh. Hai. Bang, itu aja Bang jadi nade Bang itu Bang. Itu juga cewek Bang. Itu juga cewek itu. Oh ini kah jadi adek, astaga. Kayla, kenapa gak ada suaranya Kayla? Halo. Astaga, tunangannya orang, astaga. Enggak kah? Sakit, lu sakit mata banget, Jeng, liat aja. Kagak, gue dari tadi ngomong Kayla gak denger kah? Kayaknya gue harus batuk dah. Aku dengar. Dengel, dia dengel. Gimana, Kayla mau gak jadi adek aku? Kayla. Kenapa nggak mau Kak? Emang kenapa? Oh dia mau sebatang kala. Mau sebatang kala kah? Oh molon. Ya udah kalau gitu. Cuma kalau misalkan butuh apa-apa, kabarin Om TJ aja ya. Ntar
Ntar Om DJ support. Om DJ nomornya berapa, Om? Sabar, ini masih token PLN, ini belum dibenerin nomornya. 0812 786. Nomornya aku simpan tadi hilang ya? 200. Bukan hilang, Om, lu belum ini, belum save. Udah, 0812 786 200. Ntar kalau butuh apa-apa kabarin Om. 0812 786 786 udah malam, 786 200 200. Namanya siapa tadi, Bang? DJ, Bang. Ntar kalau misalkan Om Thomas Makaela butuh apa-apaan, lagi di kota, lagi mampir, lagi main, kabarin aku aja. Ntar aku ini. Ini kok jaketnya sama semua ya, Bang, ya, berdua ini? Geng motor ini, Dek. Ada namanya kah, Bang? Motor itu apa tuh, apa tuh nomornya? Apa tuh namanya? Kasih tahu, Jenderal, namanya apa, Jenderal? Apa tuh nama apa? Nama ininya dengan motor kita. Oh, Om temennya namanya apa, Bang? DJ. Brotherhood Motorcycle. Iya, temennya. Namanya BMC, Brotherhood Motorcycle. Brotherhood BMC berarti ya? Iya, BMC. Oh. Biasa, Bang. Kalau kita tuh biasanya dipanggilnya tuh bandit jalan Pusakota. Nah, makanya namanya tuh BMC. Oh, jadi jalanan kota ini abang-abangan yang punya kayak ini? Seharusnya iya. Nanti Polantas pun nggak bisa nilang dong. Apa sih itu, Hejo Boys, Polantas? Aku tampar-tampar palanya kalau macem-macem. Polantas apa? Hejo Boys apa itu lagi? Hejo Boys? Nah itu kan Polantas pakaiannya kan hijau-hijau stabilo gitu. Oh. Ini mana ya yang abang-abangan Jack tadi ya? Dia yang ngajak tapi dia yang hilang. Dia itu orangnya emang nggak bertanggung jawab. Nggak, dia lagi darah tinggi. Kalau diajak kabar dia udah. Om Thomas nggak usah ikutan. Ngapain dia ini? Ngapain diikutin orang kayak gitu? Dia ini nggak balik lagi. Nggak balik lagi, astaga, ditipu. Nggak bakal. Ya. Dia tuh kalau akhir bulan kayak gini pasti kikuk dia. Ini abang siapa tadi ini, abang? Mana, Bang, saya? Oh, saya Ortiz, Bang. Ortiz. Ini Bang, aku ada satu pertanyaan, Bang. Itu kalau tadi aku dengar orang bilang depil-depil itu apa, Bang? Depil. Ojek. Ini cuek. Ojol. Tahu ojol enggak, Bang? Ojol, Bang, ojol. Dari suaranya kali kayak ojol ya. Bang, ini enggak ada suaranya kayak lah. Ah, kenapa? Dengar. Kayla nanya tadi siapa? Berarti tadi yang namanya siapa? Kinan itu ini dong dia. Halo. Depil berarti. Cek katanya kerjanya. Mogi. Gue nggak tahu siapa Bang Thomas, dia depil apa enggak. Cuma jarang kedengeran katanya. Bang namanya. Dia kalau misalkan ojek sih harusnya antek-antek ya depil. Ada. Itu. Berarti kalau aku mau masuk ke depil, aku tinggal jadi ojek dong ya, Bang? Kayaknya sih gitu. Namanya Om Thomas. Enak sekali nih, ya berarti ya. Nih sekretaris gue nih, Om Thomas, namanya Empo Poi. Poi, kenalin Poi. Nih chef bintang 5 nih. Iya, kenal Ibu. Iya, saya Poi. Ini Om siapa? Kebetulan. Gak bisa salam ya, astaga. Gak bisa salam ya, Om. Nah, aku salamnya begini saja ya. Iya. Belum hafal, belum hafal. Belum hafal. Bisa kok salam. Salam bisa. Santai aja. Salam dari Binjai. Kasih paham, Cok. Gak mau yang gini ya, kah? Gak mau yang gini ya, kah? Oh iya. Gitu ya, makasih. Astaga, kurang kalau ini. Ini Om siapa? Salam kenal tapi enggak sebut nama ya, kan? Aku ini namaku Thomas. Aku ini suka lupa nama ya. Iya, punya penyakit dari kecil. Salam kenal Om Thomas. Iya, salam kenal juga tadi Ibu Empok Pap. Iya, Empok Poi. Aduh. Ngeradio siapa tuh? Siapa? Ini elek ngeradio siapa, Jos? Enggak, itu pegel leher. Google. Mana punya radio?
Asik. Astaga. Boy, izin masuk Rusia kembali setelah imigrasi. Masuk. Eh, ponakan gue masih ada nggak, Pok? Eh, kan tadi tarikan masih ini, si Pera. Udah keluar ya, udah keluar kota ya. Astaga. Abis sudah ponakan-ponakan made-ade anjing pada keluar kota. Gue juga istirahat lah kalau gitu. Kok dingin banget ya, Bang, ya malam-malam ya? Emang suka gitu, Bang. Di sini udaranya kalau malam dingin. Makanya kalau belum terbiasa, suka kedinginan. Popoy aja nih, cuma... cuma pakai taplak aja gak kedinginan. Iya, iya Pok, aku koki di ini di Richmond Hotel. Doleng di mana, Bos? Bucin tadi. Lagi biasa. Bucin gitu maksudnya, Bos. Bos, gue udah wajib dicariin ini nih alternatif lain buat taruhannya. Dori udah jarang masuk kota, Bos. Libur mulu. Bagi Mbak Pai. Ditata. Ditata. Aduh. Ditata. Kalau nggak salah, ya, iya itu deh. Lahiran gak ini? Nah, terus? Mau lahiran anak? Dapat sama perut lom? Aku sedih banget, astaga. Gak ada. Tadi kenalan sama wanita, tapi wanitanya nggak mau sama aku tadi. Waduh. Siapa si Kinan ya? Waduh. Iya, siapa iya. Tuh? Dia bilang, Kinan. Iya, dia bilang kamu udah jelek katanya. Oh, jelek kah? Dia nggak tahu kah gajinya om per minggu gede banget. Iya, 100.000 aku gajinya per minggu. Eh, itu lebih gede daripada gaji anak motor, om. Anak motor nggak ada gajian. Aduh. Kok gue istirahat ya, Mpo, eh? Daripada istirahat kan anak-anak.